Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Seminar Kebangsaan Kelestarian Kecemerlangan Sekolah, tuan-tuan, puan-puan, peserta-peserta seminar yang saya hormati. Pada hari ini, saya Haris Ghani bin Nainal akan membentangkan kertas kajian yang bertajuk Melestarikan Kecemerlangan Akademik Melalui Ujian Masrik. Saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasi akademik dan cara untuk memastikan kecemerlangan ini lebih kekal lama. Seperti yang sedia kita maklum, mata pelajaran kimia memang dikenali sebagai killer subject sejak dari dulu lagi. Murid-murid akan mengeluh tentang sukarnya subjek ini. Demikian juga reaksinya untuk murid-murid di sekolah saya. Guru-guru juga resah bila keluar keputusan SPM. Pencapaian SPM sebab tahun menunjukkan grade purata kimia sentiasa dalam julat melebihi nilai 4. Dalam menangani masalah ini, kami telah menjalankan pembelajaran masri terhadap murid-murid tingkatan 5 sekolah ini dengan memberi tumpuan khusus kepada elemen penilaian melalui ujian masri. Dari analisis keputusan SPM sepanjang tahun 2010 hingga 2015, saya dapati trend grade purata mata pelajaran kimia untuk sebuah sekolah sains Kuching sentiasa mendapat yang tertinggi di kalangan semua SPP, iaitu dalam angka 1.0. Hebat kan? Hasil yang hebat ini sudah pasti datangnya dari usaha atau program yang hebat. Apabila saya membuat benchmarking ke sana pada tahun 2015, saya dapati guru kimia sains Kuching mengamalkan program ujian masteri. Sejak itu saya amalkan program ini untuk subjek kimia mulai tahun 2016. Memang terbukti berkesan. Saya akan paparkan kemudian hasilnya insya-Allah. Terbaru di iCoops, saya telah menjalankan ujian ini di sekolah sendiri dan saya menetapkan dasar sekolah untuk mengamalkannya untuk semua subjek setelah saya berjaya membuktikan dan membentangkan kajian tindakan keberkesanannya di sekolah saya. Untuk memastikan keberkesanan ujian masri, perlu ada dua fasa tindakan, iaitu fasa pelaksanaan ujian masri dan fasa pemulihan. Dalam fasa pelaksanaan ujian masri, ada tiga peringkat, iaitu yang pertamanya ujian masri adalah ujian yang berbentuk formatif yang dilakukan dalam selama masa yang singkat atau lebih kerap, iaitu selepas setiap topik diajar selama 30 minit. Amalan saya, ujian dijalankan pada waktu petang. Ya, saya kumpulkan semua batch tentera 5 dan dijalankan di bilik-bilik kuliah. Tetapi murid-murid ini akan dimaklumkan topik-topik yang akan diuji sekurang-kurangnya 3 hari sebelum ujian dijalankan. Maklumat ini bagi membolehkan mereka bersedia dan mengulangkaji topik-topik tersebut terlebih dahulu. Peringkat seterusnya selepas ujian masih dijalankan ialah jawapan murid disemak dan direkodkan. Sebaiknya selepas ujian dijalankan, kertas jawapan murid terus disemak dan dibincangkan. Dan sebarang kelemahan yang dilakukan oleh murid dapat diperbaiki dengan segera oleh murid dan guru. Markah yang diperolehi oleh murid ini akan direkodkan oleh guru. Dan di peringkat ketiga ini, keputusan ujian masri ini untuk topik tersebut akan dipaparkan di sudut-sudut strategik, sama ada di sudut di dalam kelas ataupun di luar kelas. Tindakan di fasa kedua ini adalah iaitu fasa pemulihan ataupun kita kenali sebagai intervensi. Murid-murid yang dikenal pasti tidak menguasai akan diberi pemulihan dan diuji kembali bagi mengesan tahap penguasaan setelah fasa pemulihan. Impak dari pelaksanaan program ini sejak tahun 2016 adalah yang pertamanya peningkatan grade purata mata pelajaran. Yang keduanya peningkatan ranking akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Dan juga peningkatan bilangan mata pelajaran straight A dalam SPM. Peningkatan ini juga disokong oleh pengamalan pembelajaran kooperatif yang berpusatkan pelajar. Di Sekolah Pengasai Tun Sri Syed Syamuddin, saya menjalankan program ini sebagai salah satu keperluan kursus kepengetahuan saya. Alhamdulillah, saya dapat menurunkan grade purata mata pelajaran
SPM Kimia dari 4.0 ke 2.89 dalam masa setahun. Di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa pula, sebelum saya pergi ke sekolah itu, GPMP Kimia adalah 5.01. Setelah saya berjaya memujuk guru-gurunya untuk mengamalkan kaedah student centered seperti dalam PA21 dan juga membuat ujian masri, kami berjaya mengurangkan GPMP Kimia ke nilai 3.9. Menyedari manfaatnya, sekali lagi saya gunakan ujian masri itu di sekolah berasuh penuh integrasi Kubang Pasu, iaitu sekolah semasa saya. Alhamdulillah, saya dapat kurangkan GPMP Kimia dari 4.73 kepada 4.16 dalam masa setahun. Hanya pada tahun lepas, kami mengalami sedikit penyusutan. Saya telah menetapkan amalan ujian masri ini sebagai salah satu bentuk pentaksiran wajib untuk semua subjek di sekolah ini. Setiap kali ujian masri dilaksanakan, mestilah disusuri dengan pemulihan kepada murid-murid yang tidak lulus dalam ujian masri tersebut. Fasa pemulihan ini merupakan nilai tambah yang dilakukan di iKUPS. Google Form disediakan untuk semua guru mengisinya jika ada pemulihan yang dilakukan untuk setiap murid yang gagal. Kaedah intervensi ini yang dilakukan ini adalah mengikut guru masing-masing. Setiap pengisian akan menjadi evidence dan juga bertindak sebagai postmortem. Sebagai contoh, di sekolah saya, selepas setiap ujian masri, guru akan menapasi pelajar yang mendapat di bawah 50% dan pelajar tadi akan diberi pemulihan melalui bimbingan personal atau sebagainya. Setelah itu, pelajar tersebut akan diuji semula dengan menggunakan soalan yang sama ataupun berlainan. Markah ujian yang baru akan direkodkan. Pentadbir akan memantau proses ini berlangsung dengan cara melihat respons dan analisis pengisian Google Form oleh guru. Di sinilah peranan ujian masri akan menyamai tujuan kita membuat analisis item selepas setiap pentaksiran dibuat, iaitu untuk mengesan dan memastikan tahap penguasaan pelajar bagi setiap topik. Lazimnya seorang guru akan melaksanakan latih tubi sebagai proses mengulang kaji sesuatu topik. Namun, jika ianya ditukarkan ke bentuk ujian masri, maka proses ulang kaji ini lebih berimpak tinggi. Ini disebabkan oleh tiga perbezaan atau kelebihan ujian masri berbanding dengan latih tubi, iaitu yang pertamanya, pelajar akan lebih bersedia apabila mereka mendengar mereka akan diuji berbanding dengan latih tubi. Jawapan ujian masri akan disemak kerana keputusan segera diperlukan. Manakala jawapan latihan tubi kadang-kadang tidak sempat diperiksa kesemuanya. Ujian masri akan mewujudkan persaingan yang sehat di kalangan murid apabila markah mereka dipaparkan untuk tuntunan umum dan semangat untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik di ujian masri dan seterusnya. Dan juga ini akan melahirkan persaingan yang sehat. Perkara ini tidak berlaku dalam ujian dalam latihan tubi. Sebagai kesimpulannya, ujian masri ini akan membantu guru-guru untuk mengesan tahap pemahaman murid-murid secara topikal, bukannya last minute study. Seharusnya grade purata mata pelajaran akan meningkat dan seterusnya peningkatan dalam bilangan pelajar straight A juga akan berlaku. Kajian ini merupakan lanjutan kepada kajian yang telah dilakukan di beberapa sekolah berasuhan penuh. Hasilnya adalah sama, iaitu peningkatan grade purata mata pelajaran bagi subjek yang terlibat. Hakikatnya, ujian masri ini memastikan murid-murid sentiasa membuat persediaan dengan mengulang kaji untuk menghadapi ujian. Ianya juga akan mempengaruhi murid supaya lebih mengulang kaji sesuatu subjek secara berdikit-dikit ataupun dengan lebih kerap. Ini dapat memperbaiki keadaan di mana kebiasaan murid yang hanya membuat persediaan di minit terakhir yang akibatnya pencapaian yang sederhana. Komitmen yang tinggi juga diperlukan di kalangan panitia mata pelajaran. Pemantauan yang berterusan oleh pihak pentadbir juga merupakan elemen kejayaan dalam keberkesanan ujian masri. Ujian masri ini juga boleh dijadikan sebagai salah satu bentuk pentaksiran dalam bilik darjah. Secara tak langsung, pelaksanaannya tidak akan membebankan, malah dapat melestarikan
kecemerlangan akademik yang diimpikan oleh pemegang taruh sesebuah sekolah. Amalan-amalan terbaik ini sesuai dilaksanakan di kesemua jenis sekolah kerana telah terbukti keberkesanannya. Ianya juga selari dengan keadaan dengan kaedah pendidikan yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan tidak membabitkan kos yang besar, hanya memerlukan kepercayaan dari tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah boleh. Sekian daripada saya. Terima kasih.